Alur cerita intruder dimulai dari kita yang habis kerja dari jarak jauh. Di samping kita terdapat kertas tentang kita yang baru saja membeli rumah baru yang jauh dari kota. Kita pun ke bawah dan memakan pizza kita. Rokus! Plek. Kemudian setelah makan kita mendengar bunyi telepon rumah. Kita pun mengangkat telepon tapi kita hanya mendengar suara orang yang bernapas. Lalu setelah itu ada yang mengetok pintu depan rumah kita. Kita pun mengeceknya dan terlihat seorang emak-emak. Ternyata dia adalah tetangga kita. Dan dia berkata kalau sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sini setelah pemilik sebelumnya menghilang. Sebelum menghilang, pemilik sebelumnya berkata kalau dia mendengar suara aneh di dalam rumah. Dan rasanya rumah ini terkutuk. Setelah bercerita, nenek tersebut memberikan kita bunga. Kita pun menaruh bunganya di meja kita. Dan sekarang kita ingin berbelanja. Pada jam 8:30 malam, kita pun sampai ke minimarket untuk berbelanja sekaligus buang sampah. Tapi setelah kita membuang sampah, ada Alip yang minta duit. Kita pun memberikan duit dan siapa sangka Alip tahu kalau kita pindah ke rumah terkutuk. Dia pun berkata untuk jangan percaya dengan siapapun. Lanjut, kita masuk ke minimarket dan bertanya dengan kasir gundul. Siapa sangka kasirnya nyadar kalau kita di dalam game. Dia bilang barang yang kita cari itu bentuknya 3D dan kita tinggal lempar saja ke dia. Kita pun mengambil barang yang dibutuhkan dan saat membayar kasirnya juga tahu kalau kita itu tetangga baru. Lanjut, kita pulang melalui hutan tapi kita tersesat. Lalu saat kita maju ada sosok jawir. Kita pun terbangun dan itu ternyata hanya mimpi buruk. Kemudian kita pun mendengar suara aneh di rumah kita dan saat kita mengeceknya terlihat sosok jawir. Dan terdapat dua ending di sini. Ending pertama, jawir melihat kita dan kita pun tertangkap. Ending kedua, kita pun mengendap ke garasi dan mengambil sekop. Lalu kita pun tung. Polisi pun datang dan menangkap jawir. Tapi siapa sangka ternyata dia adalah kasir gundul. Dan dia bekerja sama dengan agen properti agar membuat rumahnya seakan terkutuk. Dan kita pun ketakutan sehingga kita menjualnya dengan harga yang lebih murah. Mereka pun ditangkap dan kita pun kembali ke kota. Tamat.